Berikut untuk pengujian inverter 12 volt 1800 watt sebelum kami kirim ke customer. Ini untuk nomor invoice-nya ya. Dan nomor transaksi. Untuk pengujian ini saya kasih beban pemanas, kemudian saya ke beban kompor listrik. Untuk yang selanjutnya nanti saya akan uji short. Terus pertama kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini tampilan displaynya. Untuk kawalan ini saya kasih beban 115, kemudian saya tambah ke 230, kemudian saya tambah ke 460, dan terakhir 575. Di sini dia kebaca 1400 ini ya bebannya ya. Kemudian saya matikan. Saya rubah ke kompor listrik ini ya. Nyalakan. Dan ini baca. Di sini dia saya kasih suhunya 200 derajat Celcius, kemudian di sini dia kebaca 1400, kemudian saya tambah ke 115. Di sini dia kebaca 1500, kemudian saya tambah ke 230 ya. 230 dia sudah ini 1700 ya. Kemudian dia ini ada kode E12 ya. Dia itu menandakan ada kelebihan beban. Kemudian dia posisi mati, nanti setelah berapa detik dia hidup kembali. Ya ini dia hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya saya akan uji shot. Ya, saya satukan menggunakan obeng ini. Untuk uji shot sendiri di situ LCD-nya ada kode E11. Kemudian bayarnya berbunyi, dia posisi mati, nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya ini dia hidup kembali, posisi beban itu ya 1000 ya. Saya tambah ini. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim. Terima kasih.